Aku minta berlindung, hey Ka'ab, daripada ketua yang bodoh. Ning Nabi kata ni, nama kata saya dekat kat orang pula ni. Ya, dia boleh royak hak Nabi, hak Allah. Ya tetah pala orang, eh. Tak ada orang nak royak lah. Ya tak kata kambing kerban. Ya Mu'ad, ya Ka'ab Ibni Ujrah. Nabi kata, aku minta berlindunglah daripada ketua yang sufaha, yang bodoh. Ka'ab tanya, wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Gapo ketua bodoh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan sesuainya kita ni dekat nak milih ni. Jadi agama Islam ni ya ada dak peduli juga masalah ketua ni. Islam ni bukan kosmaya saja dak. Bukan tekah puasa saja dak. Bukan tekah buat haji saja dak Islam ni. Islam ni ha pilih ketua pun dia mai dak ajar. Kita mari tengok daripada Jabir bin Abdullah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal li Ka'b ibni Ujrah. Jabir royak cerita ni, Nabi ada kata kepada Ka'ab bin Ujrah. Katakanlah, a'azakallahu ya Ka'ab ibni min imaratis sufaha. Aku minta berlindung, hey Ka'ab, daripada ketua yang bodoh. Ni Nabi kata ni, nama kata saya dekat kat orang pula ni. Ya, dia boleh royak hak Nabi, hak Allah. Ya tetah pala orang, eh. Tak ada orang nak royak lah. Ya tak kata kambing kerban. Ya Mu'ad, ya Ka'ab Ibni Ujrah. Nabi kata, aku minta berlindunglah daripada ketua yang sufaha, yang bodoh. Ka'ab tanya, wa ma imaratus sufaha ya Rasulullah? Gapo ketua bodoh? Ketua bodoh ni gapo dia ya Rasulullah? Nabi kata ketua bodoh ni ialah umara yakununa ba'di, ketua yang nak mari lepas pada aku mati ni. Ha ni siapa kita lah ni, ni ketua ni ning la yahduna yahdi, dia tak bawa hidayah hak aku dok bawa, dia tak bawa sebagaimana hak aku dok bawa ni. Wala yastannu nabi sunnati, dan dia tidak bawa sunnah hak aku dok bawa. Allah ning ketua hak bodoh. Ketua bodoh ni ketua gapo? Orang tak bawa jalan aku duk bawa, dan orang tak bawa sunnah aku duk bawa ni. Nabi sambung lagi. Faman saddaqahum bikadzbihim wa'anahum ala zulmihim faulaika laysu minni walasta minhum. Siapa-siapa giduk membenarkan, siapa gi sokong tua pesai sana, nah
giduk bersama ketua pesisan ning, giduk tolong ketua pesisan ning, maka orang itu bukan daripada kalangiku dan orang itu bukan dari kalangan mereka itu. Lepas tu di hari akhirat besok, dia tidak boleh pergi minum air kalau aku, wala yarduna ala haudi. Dia tak boleh nak pergi masuk dekat kolam air kausak Nabi di hari akhirat. Makna gapo ni? Mana kena masuk neraka lah. Nampak? Beringat ni. Kita nak pakah ni, dia bertanggungjawab hari akhirat. Balik orang pakah. Goyak ketua bodoh lah mana? Ketua bodoh ni pesen ni. Lepas tu siapa pergi duduk tolong dia? Siapa pergi duduk sokong dia? Orang ni hari akhirat besok tak boleh minum air kolam aku. Ani, ya Islam dia mari duduk cara belaka. Dan siapa-siapa tidak membenarkan, mana kata tak ada turut ketua pesen ni, dia tak, dia tidak ikut, dia tidak membenarkan dan dia tak ada turut kezoleman mereka itu, maka Nabi kata orang ni lah orang daripada aku dan orang ni lah orang boleh minum air kolam aku. Siap ni. Ning tak ada wayak hari syuah. Kita tak tahu belakang dah tu tu ustaz eh. Kena baca tak apa dah hari syuah. Hadwi Makkah tu. Tak tahu belakang dah. Pada Allah 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 Rabbi Karim. Nabi kata lagi, ya Ka'b ibn Ujrah, as-sawmu junnah, puasa tu penepih dan sedekah tu menghilangkan apa ni, menghapuskan dosa, dan semaya tu adalah burhan, tanda kata mung tu jadi orang berimeh, tanda kata mung tu orang Islam. Ya Ka'ab lagi, wahai Ka'ab, tidak masuklah syurga daging yang tumbuh daripada apa ni, daripada benda haram. Makan yang kita kan? Duk makan benda haram. Makan yang kita nak makan benda haram, daging hok tumbuh daripada benda haram tu, annaru aula bih, api neraka lah hak lebih utama. Allah Allah Allah. Jadi kepada ibu bapa adik kakak yang saya kasihi, ini hadis nah berkenaan dengan Nabi royak ketua bodoh. Kita kena perhati saya. Ketua bodoh ni gapo dia? Ketua bodoh ni orang yang Nabi kata ketua, orang jadi ketua lepas pada aku ni. Mana kata lepas pada Nabi mati? Orang jadi ketua yang tidak mendorong jalan aku dan tidak bawa sunnah aku, ni ketua apa dah? Lepas tu bagi orang nyokang pula, ni pergi sokang. Pergi sokang, pergi akik, pergi puja. Orang nyokang ni, hari akhirat esok tak boleh minum air kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu belakang dah dah. Di setiap Rasul hari akhirat esok, dia ada kolam air masing-masing. Umat Nabi Musa minum air kolam Nabi Musa. Umat Nabi Ibrahim minum air kolam Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad ni paling banyak, paling besar, paling luas sekali kolam untuk umat dia. Nampak? Jadi siapa pergi minum air kolam umat, air kolam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setengok je. Orang tu tak dahga siapa bila-bila. Dan itu dalil kata dia akan masuk syurga. Kita tahu dah tu dah. Kata ada satu puak berderet nak mari minum air kolam Nabi. Patutnya sekak di malaikat hadut jaga pintu tu, mung tak boleh masuk minum. Nabi kata duk sekak apa, dia adalah umat aku. Dia adalah sahabat aku. Malaikat kata betul. Tapi lepas pada Rasulullah mati hari itu, puak hak ning ning duk buat benda tak serupa dengan hak Nabi tinggal contoh.
Ni kena beringat ni. Kita ni kena bawa agama ke ala sunnah. Kita kena menghidupkan sunnah. Nampak? Kita kena usaha menghidupkan sunnah. Menghidup ni apa? Ahya sunnati apa? Ahya sunnati hidup. Menghidup ni hak sunnah hak mati tu kita kena fenfu. Kita kena berbaja jiru semula. Banyak mana? Nah, kita pak kita ni kita nak partisip tak leh nah. Kata 800 tahun lebih dah ambil learning gusta lagi belakang ni Islam hari sini. Lepas tu nak partisip tak leh sah lagi tempat kita ni celapak Nabi, celapak Rasul tak ada. Tak ada Nabi dan Rasul sini. Arab pakai 700 tahun lebih baru Islam wak di sini. Nampak? Lepas tu sempurna ke tak? Tak sempurna. Nah, jauh dengan Mekah kapal 8 je. 9 je. Lepas tu Rasul, kesel Rasul pun tak ada sini. Nampak? Lepas tu wak mari Islam mari pula mari pesen menega, wak di hujung lidah je. Daya, daya, daya. Ia tak jadi parti wak sekaligus supaya negeri-negeri Arab kau nundak. Mari pesen daya. Kita nak kata sempurna dah lagi sini. Tak. Sabit tu kita kena duduk funfu. Learning sapa ilmu. Dulu kita nak ngaji pondok, pergi pondok mana pun, beralih pondok tu, pergi pondok tu, pergi pondok tu, tafsir jalan lengsa ya. Tak itu. Tak tahu kata ada tafsir hak lain lagi. Noh ayat kata kekurangan di segi ilmiah. Allah ni nah naik naik dah tak darah habis dah. Tafsir puluh-puluh perkara tafsir. Kita ulama kita mazhab kita duk tak darah habis tak ada nampak sirik pakai naik tak darah tu. Kalau duk pesin tak kena lagi sekarang orang panggil makna dah lah. Dia mau nak jawab depan tu akhirat tak boleh lah. Pada kepada ibu bapa yang saya hormati. Ha tu. Sekarang berkewajipan atas kita kena funfu sunnah. Kena ahya sunnati, menghidupkan sunnah Nabi. Kita biasa duduk dengar. Kita kewajipan kita menghidupkan sunnah Nabi. Siapa boleh menghidupkan satu sunnah di zamir, boh, fahsyah dan mungkar lebih baik daripada 100 mati syahid. Tu wa fi riwayatin satu mati syahid. Gapo tu? Menghidupkan sunnah. Mana sunnah duk jadi malap, duk jadi tergelar. Kita kena mari akik. Ni kewajipan orang tahu. Bawa sunnah gano duk netai sunnah. Kau mana? Janganlah bawa sunnah kena ngaji sunnah. Bawa sunnah kena ngaji sunnah. Jangan dia mengaku sunnah-sunnah tapi mengaji sunnah tak? Asin tempat salah. Nah. Allahu Rabbi Karim. Eh ketua, tak kiralah ketua gapo-gapo apa ni. Nah. Ketua lah kampung lalu naik kopsa-kopsa, ketua ampa, ketua cawak, ketua gapo. Ah ni tempat 20 ni deh. Makkah. Ah pilih bimolat. Pilih bolat. Hak mana hak agak nampak dak nak mencorakkan kepada al-Islam. Hak mana? Ah kita sokah tu. Kita sokah tu insya-Allah. Allah. Dan Nabi paling takut pula salah satunya ketua yang bodoh. Nabi paling takut akhafu alaikum sittan. Aku takut atas puak menghib sahabat-sahabat aku nekaro. Salah satunya imaratus sufaha, ketua yang bodoh. Hasan ni. Jadi Nabi ambil berat benar. Pesing pilih ketua ni. Ya maklumlah dalam masyarakat Islam ada ketua. Ketua dari tentang kau, lewat tang kau, tamacak kau, ya ada ketua. Nampak? Ya ada ketua. Ketua ni jangan bodoh. Kalau tak sewi jadi ketua yang bodoh,
bawalah masa kamu jadi ketua, fenfulah sunnah aku, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 Rabbi akbar. Dan Nabi takut laginya bertumpah darah, bunuh. Learning sangat-sangat. Dan Nabi takut laginya putuskan rahim, putuskan silaturahim. Jadi sekarang ni Allah, jadi kebetulan boleh. Nah, kebetulan hari ni saya tak ada klip rumah ni. Mari jenguk. Hani hapilih ketua, hapilih ketua. Kerana Islam ni ya musim diriyah ngoyak wah diriyah, musim dokam ngoyak dokam. Dah. Tak gitu. Eh, tak yasin. Ya tak leh. Ah, musim diriyah kita dah. Kita kita ngoyak hanu, habuti getah tak kena. Nah. Allahu Rabbi Karim ya Rabb. Kepada ibu bapa yang saya hormati, bila kita sebut ketua ni, kena beringat nah, hey, ketua bukan soca, bukan obota, bukan ayuk saja ni, masuk belakang tu imej pun serupa lah. Nabi kata lagi, ma min amirin yali amarul muslimin summa la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhul ma'humul jannah. Duet Muslim 142 nombor hadis. Mana-mana orang mana dilatih dia jadi ketua, lepas tu suruh dia berurus dengan urusan umat Islam, siapa-siapa orang letak dia jadi ketua, dia kena menguruskan urusan umat Islam, kena cara kepada umat Islam orang jadi ketua. Tapi hak ni dak, summa la yajhadu lahum, tak peduli, tak sungguh, tak ambil tahu ke rakyat, malah bosan anakku pun teruk nak nak pergi cara ke anak demo, padahal dia jadi ketua. Nampak ni? Ni dan wayang sahu, dan tak ada pesan nasihat nak jadi kok molek pun tak ada. Tekoh nak jadi itu habis diri deh. Allah, tekoh nak jadi tu go sungguh bon naik sampai ke buah tak pula. Kita tengok ha ke duku, bukan keluar kampung dak, dia naik sampai tapi tak ambil buah, nyanyo ke ayak kedok nanti nak buat gula, nak duduk nanti nyo nak buat gula, tak leh gula. Kerja bodoh, pulah bodoh, dak belaka. Naik ke dak dia. Banyak dak lah ni. Hai ketua dengan molek. Kalau demo jadi ketua pesening, illa lam yadkhul ma'humul jannah. Tak leh masuk syurga. Ah, sudah kerja. Lagi wayaklah mana? Ah, sanning tak leh minum kole hak Nabi. Ya dah. Hak ni jelah tak leh masuk syurga. Nyanyo wahai orang jadi ketua, Nabi ada pesan ketua-ketua ni, kalau pesan berubuk tak salah, kalau nampak dia tu nak sangat, jangan nak wi, jangan nak, jangan letak. Itu ke hadis Nabi ni, nak sangat, nak sungguh-sungguh, tak salah letak kan ni. Tak kira siapa muat minta Nabi nak pergi jawatan, ai tak leh, tak padan dengan mu. Ya kena tahu kita nak duk jadi tayar ni, cukup syarat ke dok kita ni. Lama bodoh tempat tayar, tak saya musing tu tak dia. Kelipa, kelipa kan tu. Kau demo aku, aku pun demo letak ya. Cep. Tak boleh lah. Wahai ketua-ketua, wahai umara, wahai orang jadi ketua masyarakat, sungguhlah dalam patenakan umat, dalam akak tarah, dalam turut cara. Pakai miskin berapa orang, orang nak makan beras tak ada, ada kedok. Dalam Korea kita ni anak yatim ada berapa orang. Orang susah kena duk bertel kena. Kalau kamu nak masuk syurga, sedek perhati banyak ni.
banyak tekah nak tu ke Allah, darah pukunya bertewah kacar kerah 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 bawa boleh pak senyap geno. Kalau pesan tu email kapung ni bakal lihat taku macam mati tak mati tak sini entah sahu apa ni tengok punuh besar ni ni punuh tu email jadi tu email pak mati harus pas soca sosa sob obotoh hingga sikit pak tahu bila lain ya kena nak beringat ni dak tu email ni bahaya pak naik boleh hitam naik tu email gang pegang kerusi kejak kong kereta turun hai tak turun tebal kaki kerusi kalau nak terbalik ha beringat kita kena yajitahidu kena sungguh kena peduli kalau wayak tahu belakang dah buat kita ni ni orang-orang ngaji sunuh belakang umar lagi dengar malam-malam pikul ganda orang ke sendiri tak sahaja di umar tak apalah itulah bicara ya. Lepas ni saya ada wali umur tu panggil foto tu imej saya tak ada jadi po pun tapi Allah tak boleh tengok weh kesia dia mau nak jawab depan tu helah mana hari akhirat ni tak duduklah ni panggil foto ini tetai kasanwi krop sekeping tu sebuah rumah nama ayah nama mak nama anak nama cucu ngaji di mana buja ke dara ada belakang tu situ krop back form lepas tu hatta mari duduk di tek email sejuk duduk kita sejuk lepas tu kepala 15 ni klik bagi zon kalau rumah ada 150 buah rumah pakai sebuah sore cara 10 buah rumah sore cara 10 buah rumah tengoklah kalau rumah 70 sore cara dalam ni buah rumah bagi zon apa kalau muduk pesan moyo pesan lemah lemuh lemak lama akhirat nak jawablah mana dengan Tuhan kena kena ada usaha tengok sini ni hidup ni seminggu sekali ke dua kali seminggu kru tak apa dah seminggu sekali ada majlisul ilmi tak apa dah kalau boleh tiru Nabi Nabi sudah semaya ada wahyu baru ada gapo prakat halu baca lah Ibn Rahman ke apa satu ayat we ada ke sehari tu satu waktu ke dua waktu baca lah speka ni baru yang jitah hidup baru kita ada kesungguhan. Allah wahai pemimpin wahai pemimpin hai ketua anak kau cuci syurga keliling pinggir demo jadi ketua tak pandai pakai pah ke neraka demo anak kau cuci neraka juga keliling pinggir demo marilah pakak jadilah ketua pesen menghidupkan Islam pesen sokong sunnah yastannuna sunnati mensunnahkan sunnah aku tu tak sana takut manusia nak kata apa nak kata takut orang kata ni ketua ingatlah tok guru ustaz ketua-ketua ni ketua agama khasnya hari akhirat esok Allah tanya munduk bawa royak gapo kok orang munduk royak hak orang redha ke mun royak hak aku redha lo ni banyak ustaz ke apa ni ketua-ketua agama ke nak royak hak ni tak leh lama nyemurih demo aku sah hak ni masuk neraka hari akhirat kerana mung ni juru jadi postman juru jadi buruk perasaan ni hak aku ya hei orang tahu kita ni orang hak lebih tahu sikit ni ambil benda dari Allah dari Rasul siapa ke manusia manusia kena ada hak kena ada hak tak kena bertanggungjawab kita menyampai min anni benda daripada aku jangan dah tengok ni tak boleh royak ni namanya murih demo lepas tu royak hak orang nak ni Islam lah ni kau mupuh semua oh ni lama-lama kudung jari lepas tu kudung siku lepas tu kudung tangis putung duk main susuk benar-benar royak sebenar hei orang dengar-dengar dulu dengar wicerak kalau ada orang baca hadis baca Quran baca tafsir demo wajib dengar lepas tu demo pahawi molek lepas tu juno wa'amah tawa'amah demo dengan Tuhan kalau demo lari tak saya dengar demo salah petai akan panggil
Salah. Wa minhum man yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan an yafqahu wa fi adhanihim waqra. Wal 'iyaz billah. Ada setengah-setengah manusia tu dengar, tapi supaya di lubang telinga yang ni ada sumak, ada pintu katuk, tak boleh dengar. Wal 'iyaz billah. La haula wala quwata illa billah. Allah, Allah Rabbi ya Karim. La ilaha illallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah suruh kamu, ini kita ni, dengar. Eh manusia, Allah suruh kamu, suruh buat kita semua ni. Akan bahawa an tu'addul amanati ila ahliha. Mungkin ambil amanah ni pergi letak pada ahli dia. Nabi kata, tunggulah saat kiamat bila ambil serah amanah wi kepada orang bukan ahli. Orang ni sepatut ke tak jadi ketua pesing nak gi yasnud yastanuna sunnati tadi. Sepatut ke tak? Orang ni sepatut ke tak jadi ketua? Sepatut weh. Nampak dia cergah, dia tubuh badan sehat, dia ada wisata tinggi. Ambil. Letak. Ni kawan dah moyok dululah. Dah lemah-lemah dululah. Kita je medek letak situ. Orang panggil letak tak kena. Tayar ke dia letak atas magak. Tak jalan lah mutu kereta. Allah Rabbi ya Karim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lagi. Kita mari tengok. Masya Allah, Masya Allah. Ya, kalau kita kecek. Gena boleh tak orang tu? Ni kalau pesa pilih Dr. Imeh. Gena? Sini orang kedah agak enggak agak. Kalau kapung, boleh lah ni. Gena? Boleh tak orang tu? Hau tak lepas-lepas. Ha? Aku lapar nasi. Pas Zohor suakit. Siapa nak ada Dr. Imeh? Oh, aku lapar. Tak lepas-lepas. Mangat-mangat. Ya tak khabar kata talak cik. Ya apa? Talak cik. Dia kena main. Lepas tu, sehari. Adik-adikku, adikku tak ya. Pada orang yang letak tu bukan tayar kali. Tayar yang nak bergelak dah. Baru boleh pergi ruda. Tapi tak kena. Pakai cek. Adik-adik dulu. So, kau adik-adik. Aku ingat ilamat kemat. Letak amanah tak kena pada tu eh. Allah. Hak teruk lagi. Gana boleh letak dia? Ni kapur-kapur ni. Hau nampak boleh kata. Dia letak orang jadi tok dia tu, dia duk cadang nak kata. Dia duk cadang dia boleh beki. Jadi mana ketua tu tu nak kata apa tak leh. Pasal orang hok duk letak dia tu cadang dah. Hok ni hok aku boleh kata. Jadi bukan dia ni ketua boleh kata, boleh beki masyarakat dak. Elah dak ustaz tu. Apa ustaz mak? Dak main gitu. Ahwan ni cuba cuba pergi kapal-kapal. Lah mana tu imek. Nampak kau anak ni kita nak bersyarat ni. Oh, ikut remon situ. Molak belakang. Molak dia. Molak kita. Ketua gapalah tu. Ketua ni yang kena ada wisaitat. Tengok. Sifat-sifat pemimpin. Kena ada behel. Kena ada. Tak boleh spotlight pun. We ada berpap. We ada bersatuh tak apa. Dah lepala ni. Ini ada berkuning tu. Oh tu dia jadi lemah, lemuh, lembek, lambat tu. Masyarakat kita toya sungguh. Nyanyu. Tapi segi tempat maju. Kuala Lumpur, Putrajaya kita duk ngajar. Selangor, Shah Alam, tempat maju. Tempat langit ni. Orang duk dalam langit. Pecah ni, 80 ribu pecah. Orang maju. Umur puluh-puluh juta. Tapi buah mari ekseri agama, ni sansani hak jamin dulu. Tengok hadunia ni mesedih. Tengok hadunia ni mesedih. BNW Siri 7. Johor kelah-kelah 15 juta pakai kereta. Tengok hak agama. Bagi ekseri hak agama. Tengok hadunia. Bagi ekseri hak agama. Ni sansani hak jamin 1980 gitu. Teruk. Teruk. Allah. Terasa teruk-teruk sungguh. Punca ni
pilih ketua tak kena. Ha ni. Allah, pilih ketua tak kena, tak ada nak royak. Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billah. Kita mai tengok sikit. Ni bersama saya ni kita ni ni pemimpin ya. Ha pemimpin kah? Pertama kali peribadi ketua ni kena selalu usaha mendekati diri dengan Allah. Usaha diri sendiri supaya kita selalu mendekati dengan Allah. Ni orang jadi ketua. Ketua umum ni nak belakang ni, masuk belakang ni. Ni tu email yang ada dekat dengan sejik. Bawa jadi naib wata, oh tak boleh masuk sejik, tak masuk. Jadi bawa menjadi naib wata, kena semak jadi setan saya lah. Ha, kasar minta maaf kan? Semak di malaikat tak boleh. Setengah-setengah lah tu. Sejik tak hari. Tapi saya lah ni temu banyak orang sayang-sayang kita. Naib baca ketubah hari jemaat. Naib jadi tu imej jemaat. Cuma payah temulah. Ada. Ada. Sedek temulah ramai-ramai ni. Kalau saya kenal. Kau 3-4-5 orang ni. Ada temu seorang kru. Naib. Sejuh sehari kru. Bulan puasa 2 juh. Bulan puasa 2 juh sehari. Buat kereta lagi macam budak. Buat kereta yang dek tepi baca kru. Payah temu naib. Ada. Sain saya. Lepas tu 5 samai tak bisa jatuh lagi. Sekat jadi obotor dan isi eh. Duk dia sama-sama. Jadi wahai ketua, kamu jangan nak pisahkan otak kamu dunia dengan akhirat. Mu nak jadi naib untuk benda yang dipa, kena sentiasa mendekati dengan Allah. Demu duk jadi naib napa, kau orang panggil tu ya. Cuma tak? Mari buat tak kena, orang supaya kita belakang ya. Kau ada? Buat jadi naik, naik bang, bintai atas sini, ada? Naik dahi kan? Tak ada. Jangan boleh kita berbangga, tapi kita kena mendekati diri dengan Allah. Allah, ngaji lagi tafsir, Al-Hakumun Takasud. Macam mana dia? Tak boleh berbangga-bangga, bermegah-megah secara takabur, 3. Satu, banyak anak. Yang kedua, banyak harta. Yang ketiga, tinggi pangkat. Banyak anak tak boleh, Nabi menggalakkan. Tapi jangan bangga, jangan sampai takabur. Ha, ni, anak cucu kawal belakang ni. Kawal siapa nak buat apa lagi dah. Tu zaman Nabi Nuh. Eh Nuh, mu nak buat apa boleh ke aku? Anak cucu ku ramah, kata aku banyak. Tak boleh lah tu, tu hal lagi. Harus bermegah-megah dengan banyak harta. Suruh kita umat Islam menggalakkan kita jadi orang kaya. Jangan miskin papa lah. Hino. Kita kena usaha jadi orang kaya. Keluar zakat. Tak lari we jadi kaya. Jangan kaya, megah dan sombong dengan orang miskin. Jangan kedekut siapa tak keluar zakat. Dan berpangkat. Pangkat boleh tak boleh. Dan ni wakat kena kita boleh. Tapi ingat, jangan bermegah, jangan sombong dengan pangkat. Hei orang jadi, orang jadi ketua orang, jadi naik gapa-gapa. Kamu adalah hamba kepada Allah. Dekatlah diri kamu dengan Allah. Apa salah kalau mung hei naik mai jadi tak imej semaya jemaah? Apa salah? Kalau becung dalam sejek salah kah? Kau kena pergi becung di CA sama. Tak boleh masuk kau ni. Buat tak imej yang sejek. Kita ada kau ni. Lagu tu. Tidak. Itu pahamai racun. Lagi peribadi ketua ni. Yang kedua, ada persiapan untuk bekerja. Kuan apa ni? Kuan prom dalam bekerja. Jadi aku jadi apa untuk nak kerja, aku naik paunya apa ni? Nak pulah, nak pulah buah. Rakyat dok nanti nak gula bawah deru. Bukan boleh kena dia aku nak bujudi naik kolai dekat. Bukan. Maaf ya. Jadi kasar selalulah.
Ingat, kamu wahai ketua, kamu ada akhirat. Kamu kena tanggungjawab, kena tanya. Allah tanya di hari akhirat. Aku pakat kamu muda guna kena gedak ni. Kena timbang waktu ya. Pasoso masuk ah berapa persen ha berapa ha. Jangan ni. Demo kena gi jawab depan Tuhan. Jangan lupa. Ada persiapan untuk bekerja. Boleh orang rajin dalam kerja. Hari ni jemaah sejak ni. Jemaah dapat jemaah sejak lagi tanya khabar rakyat siapa gapo. Tu. Lagi ada perasaan pengganti rakyat. Kawan ni jadi putai ni. Rakyat dua kawan 300,000 orang. Ada perasaan pengganti rakyat. Kalau Nabi ke, apa? Azizun. Gapo ustaz Nabi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun bil mu'mini harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Risau Nabi ni, risau. Serabut perut tengok orang dia ni tak boleh masuk Islam. Serabut perut tengok orang dia ni susah. Lagi ketua ni kena ada wisai tak kena membawa perubahan. Dulu misal kata surah ni, dulu siapa cara? Lah ni siapa cara? Oh berubah weh, ada perubahan. Ketua kena sentiasa membawa perubahan. Bahasa Malay lah, mau kata bawa air bawah guling. Bukan. Adakan pilihan plan. The Cheng, adakan pilihan plan. Ni, aku... Aku jadi tu email 20 tahun dah, 30 tahun dah. Pah, orang semaya dah sesah, dah sesah lagi sampai learning. Sejek dah tinggi situ. Tak ada ada perubahan. Tu bukan ketua yang dikehendaki. Dan seterusnya, ketua ni kena baik orang kelahi. Ani kewajipan. Fa aslihu baina akhawaykum. Kena baik. Kalau ada makmum kita hak tak belaga, tak siapa tak tegur lah, kena panggil mari baik. Makmum pun kena kenal ni ketua kamu, jangan nak main lawas dengan ketua. Mula ketua panggil suruh baik, tak tegur dengan ketua pula sendiri. tu tak boleh lah tu. Allah. Dan kepada ibu ayah adik kakak kampung bangga ni, banyak lagi lah tentang sifat-sifat pemimpin, syarat-syarat pemimpin. InsyaAllah lah seterusnya kita ni dekat anak Makkah ni dah, kau tak kena rakyat pakat tahu belakang dah kata berdosa ambil duit pakah butir ni, berdosa tahu belakang dah. Pah tak usah rakyat lah, rakyat apa orang ambil dah, apa nak rakyat ya. Oh kan nama tak wik tu kan kita nak rebuk. Kita rasa malu juga. Tutup guru dia kata boleh pun ada deh. Malu kok orang dengar. Jadi dunia pakat tengok, oh ulama tanding setengah ni dia baru. Jadi gustai semula. Bunyi naik langit dah. Bawa tengok, sunat ambil kok mana? Oh jatuh. Lepas tu orang pakat tu lebih-lebih. Utuh kain serba kita. Malu lah. Hadis kata tak boleh. Nabi royak tak boleh. Ar-rasyi wal murtashi. Haram. Orang beri, orang ambil, orang saksi. Haram. Kalau nak ambil, jangan pala sudah. Kenapa? Ah, tak apa jadi kanan. Jangan. Haram. Wah, tak apa. Kamu tobat. Ambil tobat. Tobat. Jangan duk main pala benar haram. Nampak? Nak heboh ke mana? 4 tahun tak ada biasa nama heboh ke lembok. Tapi ini heboh. Heboh ke mana? Tak boleh pergi. Tak boleh pergi. Tapi muncul lalu ni banyak tok-tok guru pakai ada ukar. Tapi kau nyanyo. Nyanyo kepada orang ambil lah kena benda dosa kan? Beri ada satu tujuan. Nah, mudah-mudah. Bah tak makan suak, nak makan apa, nak suak ke mana? Jangan nak main besakan. Benda haram ni haram. Kalau nak ambil, taubat.
Larang pun tak reti dah orang duduk bagi malam tu patut tak ambil duit. Tak ada bertobat, jangan kata halal ya. Pas tadi saya kata cuba pecek. Pecek kerang kilit eh. Bisa kata kok kampung yang 300. Nah, bisa. 300 kok sorang. Pak tahu pokok sehari 1500 hari lebih dah. Pak tahu. Pagi han dengan 300 boleh apa? 40 stel. Tak siapa 40 stel. Pak cuk 8 stel. Tak siapa 5 stel kali. Sehari. Gendo murah sangat harga buat kita. Meruah kita tu. 5 stel sehari apa saya? Allah Allah Rabbia Karim la hawla wala quwata illa billah. Hak nak molek tak usah ambil. Ani hak nombor satu. Boleh dah, boleh dah. Ada dah, ada siap dah kawan. Siap dah. Siapa tahu kan dulu. Boh hak kita. Tapi orang Kelantan ya main mesin lain. We ambil. Boh aku. Allah semua. Hanya main mesin itu. Habis tak benih. Pak kita ni tak leh boleh tu tak leh semata tu. tapi ya muwi munia tipu ku dah 2 tahun tak sama wi. Pak nak telah ni mai wi. Pak aku tipu kelik mu. Kau tu otak belaka. So lagi ada mek tak leh nampuh. Dak mek tu tak leh dah. Oh dah mek tak leh nampuh. Oh berjuruh ya bunyi dak. Mek tu tak leh dah. Orang kok ni buat ada duit tu nak ambil lah 5 stel sehari ni murah harga. Murah. Salah. Ya, ani kewajipan saya kena royak kata benda ni benda haram. Dia mau nak ambil dia mau cara dengan Tuhan lah. Gitu eh. Cara dengan Tuhan. Saya ni lepas dah. Akhirat esok muda royak apa kau orang? Ani buka tik tengok. Mau royak dah. Faham main apa kiah deh kiah hello lah dia mau pandang kita nak pergi ke akhirat tak sahih jadi jalan jauh-jauh jalan pelak-pelak ambil siling sunnah lah ambil siling sunnah tu banyak sapa ke syurga jalan ni pun boleh pergi bila nak sapa masuk ke tiba masuk ke cenok masuk ke dalan masuk paramai macam saya biasa duk jadi budak butang. Duk tolong pergi kecek pergi ke dia. Neh. Saya mujur kau tu. Setahun tu yang ambil saya. Dua orang butang biasa ambil saya. Saya mujur. Hari ni yang pergi saya ketubah jemaah tu. Esok yang panggil orang pergi rumah. Panggil saya pergi ceramah. Oh. Buat apa? Kita orang dakwah ni. Kita nak kau orang. Yang panggil orang. Nah, suruh kita ceramah. Lama mana ceramah seje. Kita ceramah boleh 50 minit. Bos 10 minit tu kita panggil orang yang mari. Ha demo hakam kan. 50 minit boleh orang reti agama dengan kita. Kita jangan duk kau-kau benda tu. Salah tu. Bos ada 10 minit ke 15 minit? Ha mari, siapa nak kecek pula hak sultan ni? Ha suruh demo lagi. Orangnya dengar. Tak dengar nak putai panggil. Putai panggil. Oh, dengar. Tapi pakak nak panggil kita pergi kapung. Lepas tu senyap tik. Berkali. Bukan. Bukan pasal lain cu lain ni. Berkali kot tu. Kena buah dia mau popek-popek ni. Apa berhenti. Ya suka dengar cakap. Suka. Suka dengar. Allah. Bakat-bakat ni insyaAllah dah. Kita orang pesi sunnah dah ni. Asal dia bergelewak lah. Teruk sangat. Malu tak main 5 stel sehari ni teruk. Kalau 500 apa stel kan? 10 stel. InsyaAllah dah. Jadilah untuk malam ni. Bapak semua dia akut apa wangga ni. Saya kata peher dan geti. Dan kita pakat mari beramal untuk diri masing-masing lah. Pesen learning kak. Kalau hak boleh ada power, royak korek katik. Nah, royak katik lah. Nyanyu. Kerana kita nak pakah 420 ni, kita kena pergi jawab depan Tuhan.
Pasal apa nak boleh minum air kolai kausar Nabi? Kerana salah sokam. Boleh tengok siapa. Jadilah dah. Wallahu'alam. Subhanakallah. Astagfirullahaladzim.